Awak mula main pil kuda umur awak 14. Betul. 12 tu. 12 waktu saya UPSR. 12. Kau tahu tak Andy Geni ni saya pernah masuk. Dato' nak masuk? Aku sini dengan kau. Tahun 84. Saya tahun? 84. Kau dah lahir belum 84? Belum. Belum. Saya lahir tahun 99. Ha. Saya pernah masuk Andy Geni Teluk Mas. Kan? Saya kira kau bawa kes dadah. Apa yang kau risau kan? Hari ini yang boleh menjadikan itibar, menjadikan inspirasi untuk semua orang. Izzat sekarang umur berapa, Izzat? Saya baru 22 tahun. 22 tahun dulu saya dah kahwin tau. Saya dah kahwin lah tu tapi cerai. Oh, kahwin umur apa? Saya kahwin umur 17. Kau kena kena masa ke apa? Tak tu. Ha? Tak, waktu tu saya dah tak sekolah dah. Yelah, kau kena tangkap masa ha? Tak tu. Tak, mana? Kau umur habis awet-awet kau bini rumah kau ex-wife kau umur berapa? Waktu saya umur 17 tu dia umur 22 tahun. Umur dia 22 tahun. Umur dia 2 tahun. 22 tahun. Jadi okey, sebelum saya cerita pasal okey, saya nak cerita cakap macam mana kau boleh umur kau 17 kau dah tak sekolah dah. Aha. Okay, macam mana kau boleh kenal dengan ex-wife kau? Okay, saya waktu tu saya dah kerja. Waktu saya kerja tu, saya kenal dia dekat bandar Kuantan lah, Pahang ni. Saya kenal dia tu dalam masa berapa bulan je, lepas tu saya kahwin. Kenapa awak buat keputusan baru berkenalan terus kahwin? Saya ingat tu waktu tu kalau kahwin, dia boleh ubah hidup saya. Macam saya dah tak ambil benda-benda yang tak elok. Tapi bila saya duduk dalam perkahwinan ni makin banyak tertekan tu. Oh, sebab engkau tak ada, engkau tak cukup matang lah sebenarnya. Ya, betul tak. Ada anak? Ada lah. Berapa orang? Seorang baru. Berapa umur dia sekarang? 4 tahun lebih. Siapa jaga? Dia jaga ke kau jaga? Dia jaga tu sebab saya waktu saya kat dalam pun saya dia tak kenal saya, anak saya tu dia tak kenal saya. Sekarang dia kenal? Sekarang pun dia kalau saya pergi pun dia malu-malu lah, tak main dengan saya. Tapi awak baiklah dengan ex-wife awak. Baik, alhamdulillah. Dia dah kahwin dengan lain dah? On the way nak kahwin. Kau sayang dia tak? Bagi saya tu, dia perempuan yang paling saya baik pada yang saya jumpa. Tapi saya dah tak talak tiga tu. Ha? Talak tiga tu. Kau steam, kau stone. Kau talak tiga. Okey, kalau macam tu, kalau ada peluang, kalau dia nak kau nak balik? Nak tu. Anak tu. Aku jadi Cina buta, kau nak? Untung kat Datuk. Tak, aku tak buat apa-apa. Kau tak percaya aku ke? Tok, saya dah tengok cerita Atuk dalam kat Gaster. Sedangkan adik Malik pun Atuk boleh buat, Atuk. Itu lain. Itu filem. Ini kau tak percaya pada saya. Tadi saya live dengan da'i saya. Kau tengok, aku pengacara da'i lah. Kau percaya kat aku je. So, macam mana, okay, saya nak tanya dengan kau, macam mana kau punya marah tu, kau boleh ceraikan dia dengan talak tiga? Kau tak fikir ke? Kau tak tahu pasal talak tiga ni, tak tahu pasal apa? Okay tu, sebenarnya saya dekat dalam tu, saya belajar SPM, Unit Akademik. Jadi saya belajar tu, matlamat saya nak ambil, saya bebas ni, saya nak sambung belajar. Jadi bila bebas, saya dapat keputusan yang baik, saya mesti nak capai impian saya tu. Jadi saya minta dengan dia saya nak belajar. Saya minta dengan dia saya nak belajar. Tapi dia cakap kalau nak belajar ceraikan dia. Mungkin bagi dia dah tak nak kehilangan saya sebab dia tahu kalau saya belajar dia tak ada tanggungan. Dia tak nak kehilangan saya lagi tapi tak tahu tu.
Mungkin dah tak ada jodoh kot. Tak ada jodoh. Tapi tak, aku nak tanya kau macam mana kau boleh mentak sampai tiga. Mentak satu dulu. Okay. Dulu, waktu saya sebelum masuk yang degree, saya dah pernah ceraikan dia. Tapi saya rujuk balik. Okay. Rujuk balik dah dua kali waktu tu sebelum masuk yang degree tu. Lepas tu bila bebas daripada yang degree, saya ceraikan dia. Dia jadi talak tiga tu. Oh, maknanya satu-satu-satulah. Ya. Yeah. Aduh. Okey, kalau saya bagi peluang pada awak kan. Apa nama ex-wife awak? Nurul. Okey, apa kata-kata yang awak nak bagi tahu pada Nurul? Ni kata-kata ni dia takut jadi emosi tau. I mean kalau awak live dengan saya, semua orang tunggu awak hari ni sekarang ni, tengah tengok awak ni, memang ini perasaan. Perasaan yang harus awak kongsi. Saya pun berkongsi. Saya punya kehidupan saya, saya lahir kat mana, kesusahan saya. Dan awak juga seorang buat motivasi sekarang. So, apa kata-kata yang awak rasa awak nak bagi pada dia? Okay, yang pertama sekali saya nak minta maaf sepanjang tempoh dalam perkahwinan saya dan dia. Lepas tu saya harap dia jaga anak saya baik-baik. Kalau boleh, bagilah saya jumpa selalu. Tu je kata-kata saya tu. Okey, awak lahir kat mana sebenarnya? Marat. Saya lahir di Kemaman, Terengganu. Kemaman, maknanya awak memang orang Terengganu lah. Ya. Yeah. Saya pindah ke Pahang, duduk dengan keluarga angkat. Oh, macam mana nak jadi macam tu pula? Okey, start saya lahir umur 5 bulan. Keluarga saya ni susah tu. Keluarga saya bagi saya ni kepada keluarga angkat. Dia bagi saya adik-beradik ni kepada keluarga angkat. Saya sulung, nombor 2 pun duduk dengan keluarga angkat. Nombor 3 duduk dengan atuk saya, dengan keluarga kandung saya. Nombor 4 ni saya tak jumpa lagi dia kat mana. Sampai sekarang? Sampai sekarang tu. Oh, maknanya yang nombor 4 tu maknanya bagi pada orang juga ah. Bagi pada orang, saya dengar bagi pada orang juga. Okey, kalau awak ingat adik awak yang nombor 4 ni, dia siapa keluarga yang mana, dekat mana dia orang ambil dia? Keluarga tu duduk. Okey, saya waktu video saya buat video pasal adik saya ni, saya dapat kira orang ni rapat dengan ibu saya dulu. Dia bagi tahu adik saya ni ada dekat Macang, Kelantan. Surat lahir, sijil lahir dia pun saya dah dapat. Cuma tunggu COVID habis, saya nak pergi tanya JPN Kelantan. Oh, nama dia apa? Ni Muhammad Fakhrul Hakimi. Berapa umur dia sekarang? Umur dia dalam lingkungan 15. 15 eh. Okay, insyaAllah kita doakan sama-sama guys. Izzat jumpa dengan apa? Jumpa dengan adik dia lepas COVID ni. Okay, setelah awak caw daripada keluarga angkat, bela awak dekat dekat Maran, dari keluarga angkat awak tu ada adik-adik lain tak? Keluarga angkat saya ni dalam belah saya, ayah saya kahwin dua dah tu. Ayah saya kahwin dua. Dalam bini pertama ni saya seorang je anak dia. Dalam bini kedua ada dua orang. Jadi saya seorang dalam keluarga angkat yang ni. Oh, tak, keluarga angkat awak tu ada ada anak juga? Tak ada tu. Oh, dia kahwin dua. Oh, maknanya dia tak ada anak. Ya, okay, baik, faham. Okey, okey. Awak membesar dekat kawasan apa? Felda ke? Kampung ke? Okey. Saya membesar dalam Felda. So, okey. Boleh awak ceritakan sikit sebab semua orang tahu awak kes Juana. Kan? Macam mana awak boleh involve dengan drugs? Umur berapa tahun? Okey. Saya memula start isap dadah umur 12 tahun. Bukan salah kawan, bukan disebabkan pengaruh kawan ke apa, tapi di saya sendiri. Di saya ni ada sifat, satu sifat yang membuat tau. Dia macam nak rasa, nak cuba. Jadi waktu tu pun saya cari kawan-kawan yang negatif ni. Bila saya dah berkawan dengan diorang, saya dapat, macam ni cakap, dapat yang senang lah. Jadi umur 14 ni saya baru upgrade sikit daripada pil kuda tadi, saya upgrade isap ais. Batu orang panggil. Batu start ni lah ketagihan yang memang sangat-sangat kuat. Ketagihan ni betul lah orang tua-tua kata dadah ni pemusnah anak bangsa. Jadi dengan dadah ni lah saya terlibat dalam kes-kes jenayah, samun, pecah rumah.
Semua bermula daripada dadah. Oh, kau try pil kuda dulu lah. Pil kuda. Ada tak kawan-kawan Felda kau yang mati kerana dadah? Orang-orang tua dia, orang-orang tua yang waktu tu, waktu saya umur 16, ada yang mati disebabkan HIV. Oh, dia orang dah ambil morfin lah. Morfin. Okey, awak mula main pil kuda umur awak 14. Betul. 12 tu. 12 waktu saya UPSR. 12 kau main pil kuda. 12. 12. Mana kau? 12 tahun Dah akhir balik belum masa tu? Ya tak? Dah akhir balik belum? Belum lagi. Dah waktu tu dah. Ya, hari balik tu kira kau rasa kira kau dah dewasa lah. Tu yang kau try pil kuda. Ya, yeah, tak. Betul tak? Lepas tu kau main syabu umur? Umur 14. Umur 14. Okay, that mean syabu, selain daripada syabu, pil kuda apa lagi kau telan? Morfin. Injek? Ke bakar? Tak. Tak, morfin dia ada bakar. Orang panggil bakar. Salai tu, salai. Salai lah, atas tu lah. Salai tu lah, atas kedai timah. Lepas tu kau cari api, cari asap tu kan. Datuk macam orang lama tu. Saya membesar dekat Kampung Kerinci. Kawan saya pun ada 3 orang mati HIV lah. Kan? Jadi, kawasan persekitaran saya memang cun lah kan. Memang bermula dengan isap rokok, bentuk ganja. Lepas tu main aramin. Lepas tu main ubat batuk. Ada yang ambil. Dulu-dulu zaman saya dia panggil cia lah kan. Main putih kan. Main putih. Lepas tu dah mula main injet. Kan? Dah mula main salai. Jadi macam-macam gaya adalah kat situ. Jadi saya tahulah. Saya tahu apa ni kisah-kisah ni sikit lah. Sebab tu kadang-kadang itu bagi inspirasi saya untuk berlakon juga kadang-kadang kan. Saya nampak cara macam, oh macam ni cara dia kan. Jadi, okay. Kau pernah buat samun. Samun yang paling teruk kau buat apa? Apa Zat? Samun orang. Saya samun orang tua. Itu yang saya rasa, kalau sampai sekarang saya menyesal tu. Orang tua umur apa? Saya tak tahu tapi dah tua dah dalam... Dah dekat 50-40 lebih macam tu lah. Kau sambung dekat rumah lah? Saya sambung waktu tu dia dekat tengah bandar. Saya dulu pak saya ni dekat Kuantan tu. Kalau orang panggil budak-budak pasar. Budak-budak pasar ni orang kata dia budak-budak bus stand tu. Okay, budak-budak bus stand ni dia selalu buat kerja dekat tengah-tengah bandar. Jadi saya sambung orang tua tu dia keluar pada kedai tak silap saya. Jadi saya sambung dia waktu tu. Kau sambung dia, kau apa, macam mana? Cuba kau cerita macam mana kau... Okay, waktu dekat Kuantan saya jalan kaki je dengan kawan-kawan. Semua tak ada duit nak beli dadah. Kita orang pun tak kerja tu, tak ada orang nak terima kita orang ni. Lepas tu, jadi tak ada duit, datang gian tu Datuk. Gian ni macam sakit-sakit badan tu. Sakit-sakit badan, silu-silu, nyilu tulang ni. Jadi bila dia nyilu, nak elok daripada gian tu, kena dapatkan dadah ni balik. Jadi nak dapatkan dadah, tak ada duit. Bila tak ada duit tu lah, baru start pergi samun tu. Kita orang jalan tengah bandar, kita orang jenis sauk je tu. Ada peluang depan mata, sauk. Orang tu dia bawa beg. Dia bawa beg dalam macam beg duit lah. Lepas tu dia bawa beg, dia orang galas. Kita orang tiga orang. Kita orang samun dia. Kita orang tarik, makcik tu bagi pun. Dia pun macam takut waktu tu. Makcik? Orang tua, makcik tu. Tapi dia bagi je lah. Dia bagi tu. Kau tak terbayang kalau itu mak kau? Waktu tu tu saya langsung tak terfikir tu. Betul lah kan. Okay, kau pernah pecah rumah? Pernah tu. Pecah rumah? Pecah rumah. Habis kau pecah rumah kau masuk kau cari apa? Cari duit lah. Okay. Memang cari duit. Niat memang cari duit. Waktu saya ketangkap tu sebelum saya ketangkap, saya tahu rumah ni dia simpan banyak phone tau. Banyak phone. Dia macam store telefon. Jadi kita orang masuk nak dapatkan telefon tu. Boleh jual. Boleh jual dapat duit. Jadi nak dapatkan telefon tu,
saya yang ajak member-member saya ni. Saya ajak member saya ni, jom kita buat job. Dia orang bukan salah dia orang sebenarnya. Saya yang pengaruh dia orang ni. Jadi jom kita buat job kan. Jadi malam tu dalam pukul 1 pagi tu. 1 pagi kita orang buat job, masuk sama-sama. Ya tu dalam pukul 4 pagi dah dapat barang tu, kita orang keluar. Dalam pukul 4 pagi. Sebab saya dekat tempat saya ni tu, kalau rumah mana-mana kena pecah ke, ada kes mencuri ke, saya yang wanted. Saya yang kira polis dah mak dulu. Jadi dalam pukul 1 sampai 4 pagi je, polis dah dapat tangkap saya dekat highway. Saya nak lari atas highway masa tu. Waktu tu saya dah tahu dah polis nak cari saya. Polis nak cari saya, bila polis dah tahu tu saya lari. Bila nak lari tu kena tangkap. Berapa banyak info kau dapat masa tu? 2 beg balik kampung. Mampu banyak oh. Banyak. Okay. Lepas saya kena tangkap tu, saya kena tangkap 3 orang tu. 3 orang. Waktu ni diorang ada seorang tu SPM. Lepas tu bila dalam lock up polis dekat tempat saya ni, dalam statement diorang ni, waktu kita ni kita orang bincang, kita orang pun dah menangis semua. Kita orang bincang supaya, lepas tu saya pun kesian dekat member saya ni yang ambil SPM. Jadi statement semua atas kepala saya. Statement ni saya letak atas kepala saya. Saya yang pecah rumah ni, saya yang buat job ni. Jadi diorang dibebaskan dengan bond. Bebaskan bond. Saya seorang je yang belayar ke Henry ni. Sebelum saya belayar tu, saya reman dekat STB. Waktu dalam lokap tu, lokap ni sunyi tu. Dalam lokap ni, saya hampir nak bunuh diri. Jadi polis ni dia tengok saya ni macam lain macam. Polis ni datang dekat saya. Sampai sekarang saya ingat dia punya nombor intake tu dengan nama. Apa yang dia cakap pada saya tu, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Kata-kata tu letak memang mendalam bagi saya. Saya dia macam, kata-kata tu saya ingat sampai sekarang tu. Sampai rupa dia saya ingat, nama dia saya ingat. Jadi saya pegang kata-kata tu waktu dalam handgun ni. Nama dia apa? Nombor dia apa? Corporal Razif. Nombor intake dia 161536. Terima kasih kat dia lah kan. Nah, itu semua Allah gerakkan dia tu kan pada engkau tu. Allah sayang kau. Allah sayang. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu saya direman di Sekolah Tunak Bakti. Okey, dalam Sekolah Tunak Bakti ni dia berbeza dengan handik ni tu. Kalau Sekolah Tunak Bakti, dia orang ada kemudahan. Macam katil, tilam, kipas, petang-petang pun boleh riadah. Tapi bila saya sampai dekat handik ni, saya disambut dengan satu tamparan tu. Satu tamparan, warden tu. Warden tu dah tampar saya. Jadi saya pun dari macam blur tu. Blur. Lepas tu bila dah sampai masuk handik ni tu, dekat pejabat rekod, dia orang ni tak nak budak-budak ni blur tau. Dia macam nak pantas, nak cekap. Bila tanya satu soalan, jawab dengan cepat. Jadi saya jenis, masa tu saya jenis, bila tanya nama apa ni, saya jadi jadi macam tu tau. Jadi macam blur macam tu. Saya dapat tamparan lagi tau. Lepas tu dekat dalam pejabat rekod ni, saya diregging lah oleh warden-warden dengan ustaz-ustaz dekat sana. Okay, situ. Oh, kau kena regging lah. Lepas tu? Okay, jadi dekat yang dikini ni, kalau saya tengok di filem kan, cerita Giovanna, dia sangat berbeza, sangat berbeza. Dia, yang dikini ni, dia mendidik tak sampai mendera. Dia didik tu bila ada buat salah. Dia tak tiba-tiba nak warden datang nak kacau, nak watan, tak macam tu tau. Dia didik tak sampai mendera. Jadi dengan senior-senior lah ada ragging sikit. Kalau dekat asrama-asrama biasa pun memang ada ragging. Kalau dekat ni dia lebih ekstrim tu. Okay, kalau kita tahu contoh pukul tempat ni bila kena maut. Tapi dekat yang ni tak maut tu. Bila saya kena, saya selalu berdoa supaya saya ni mati kat dalam tu. Kenapa kau nak mati kat dalam tu? Sebab dah tak sanggup kena bully. Oh. Dia orang bully kau teruk ke? Teruk tu. Memang sangat teruk. Kalau jenis kat sana, dia main secara kasar tu. Tumbuk dekat leher. Tumbuk dekat ulu hati ni. Habis asal kau tak hentak dia balik? Dia senior. Kalau kita hentak senior ni tu, ramai lagi kawan-kawan dia. Kita junior tak kenal lagi kawan-kawan. Tak ramai kawan lagi. Dia dah ramai kawan. Jadi untuk elakkan daripada kena pukul ramai-ramai tu, tak boleh nak buat apa tu. Okay, berapa lama proses kau kena bully kat dalam tu? Saya kena bully dekat setahun juga. Mula masuk tu saya diasingkan selama 7 hari dalam blok kuarantin.
lah dalam dengan budak-budak baru ni semua dalam duduk dalam tu, duduk dalam sel tu. Lepas tu, lepas pada 7 hari ni, saya dipindahkan di blok kasturi. Blok kasturi ni blok PPB, penerimaan penghuni baru. Jadi yang 6 bulan duduk kat situ, yang baru 6 bulan, dia orang akan duduk dalam satu blok. Jadi dah cukup 6 bulan, barulah akan pindah blok. Pindah blok ni baru jumpa senior yang 2 tahun, yang 2 tahun lebih, 3 tahun, baru jumpa senior-senior yang dah lama duduk kat situ. Okay, lepas tu kau, berapa tahun kau dalam dalam NDU ni? Zat, berapa tahun kau dalam NDU ni? Saya kena 3 tahun. 3 tahun. Jadi, bila kau jadi senior, kau rigging orang pula lah. Okay, bila jadi senior-senior, saya tak buat macam senior-senior lain buat. Saya buat diorang ni bila ada salah tu. Saya bila senior, saya dengan kawan saya dua orang. Saya ditugaskan untuk jaga budak-budak junior. Budak-budak baru yang masuk ni, saya jaga diorang. Kira bila time diorang buat salah macam gaduh ke, bising ke, waktu tu baru saya akan buat. Contohnya, panjat jejak. Dekat sana kan ada sel yang pintu besi tu kan. Saya suruh diorang panjat jejak. Jadi, saya buat diorang tu tak sampai mendera. Saya buat diorang tu bila dah buat, baru kita ambil hati balik suruh nak diorang sayang saya. Macam tu. Eh, hey, Izzat, yang MD Geni ni dalam dia macam macam dalam jail lah eh. Okay, kalau dulu memang macam dalam jail. Duduk dalam sel. Sekarang dapat 2018, dia dah pecahkan dalam dom. Jadi besi-besi penjara tu ada lagi. Maknanya kau dulu duduk dalam dalam sel tu lah. Dalam sel. Masa berak pun kau boleh nampak kawan kau berak pun, buat mandi semua. Berak lah. Memang. Kalau dulu setiap satu sel tu ada satu tandas. Tandas tu tentulah tempat tandas mandi, tempat berak. Jadi kalau nak mandi tu, kena mandi bercangkung. Mandi cangkung pakai gayung. Mandi bercangkung. Kalau mandi berdiri, air tu habis masuk dekat tempat tidur. Jadi sekarang Jabatan Penjara Malaysia buat NDU Geni tu dah pecah jadi dom. So ada tandas, tandas jauh sikit dengan tempat tidur. Dia tandas ni macam besar. Ada shower, ada tempat berak. Okey okey, faham. Memang kira macam kau masuk masuk dalam jail lah kan, tapi tinggal dia juwana lah kan. Juwana dalam tu ada tilam tu. Tilam ada tapi terhad, tak banyak tilam sebab penghuni makin ramai. Tilam tak banyak, memang tak banyak. Kita orang dulu waktu saya junior tu saya tidur atas lantai je. Selimut ada selimut. Selimut ada blanket. Makan macam mana makan? Okay. Makan dekat sana, pagi roti. Roti tebal, tahan sampai tengah hari. Dalam pukul 2 ataupun 1 lebih, warden akan bagi nasi, makan dalam tray. Kat sana panggil tray. Lauk ikan jeket, lauk standard asrama, ikan jeket. Lepas tu petang, dalam pukul lepas asar macam tu, baru akan makan nasi, lauk ayam ataupun daging. Malam dah tak ada makanan, 3 kali sehari je. Masa tu kau rindu tak keluarga kau? Okay, waktu tu memang rasa rindu tu. Dekat yang ni dia mengajar kita macam hargailah waktu bersama keluarga tu. Sebab kat dalam kita dah terpisah dengan dunia luar. Keluarga dapat melawat tapi 2 minggu sekali. Keluarga saya susah nak datang jauh. 3 bulan sekali dia datang. Jadi memang perasaan rindu tu memang betul-betul rindu. Masa tu kau dah ada anak dah? Waktu tu saya dah ada anak. Kau tak rindu kat anak kau, kau tak rindu kat isteri kau masa tu? Memang rindu sangat tu. Apa yang kau buat masa kalau kau rindu dia orang? Okay, dekat dalam handik ni, waktu 6 bulan ni, yang baru masuk ni, selalu ada ustaz masuk. Selalu ustaz masuk bagi ceramah semua, bagi ilmu agama. Dia selalu ajar kalau rindu kat family, letaklah tangan dekat dada, sedekahkan Al-Fatihah untuk family. Itu yang saya selalu buat tu. Kau pernah menangis kat dalam tu, rindukan family kau, rindukan anak kau? Memang pernah tu. Apa yang kau bayangkan bila kau menangis tu, kenapa kau menangis? Saya bayangkan kalau bebas ni, ada tak orang nak ambil saya tu? Ada tak orang nak terima saya? Adakah isteri saya ni masih bersama saya? Itu yang saya bayangkan tu. Masa tahun bila, tahun keberapa yang isteri kau datang dia minta cerai dengan kau? Waktu tu saya dah bebas lah. Diminta cerai.
Okay. So, semasa kau dekat dalam tu, anak kau dengan ex-wife kau datang tak tengok kau? Datang. Dah lepas daripada saya masuk tu, saya masuk bulan 12, 2016. 2017, bulan 3 dia datang. Oh, 2017 kau baru lagi lah ni. Baru lagi tu. Jadi apa tekad kau kat dalam tu sebenarnya? Bila kau dah masuk dalam tu, kau dah buat, kau dah summon orang, kau dah rompak, kau dah kena dadah. Lepas tu kau masuk dalam handi geni, masa tu kau tak ada menggigil ke dalam tu tak dapat barang? Waktu tu saya alami dekat lokap tu, dekat lokap. Dekat lokap yang sakit ni dia tak lama pun tu. Nak berhenti pada dah ni sakit tak lama pun. Sakit dalam seminggu, dua minggu. Bila dah lepas pada dua minggu tu, dia akan jadi hidup macam normal balik tu. Oh, dia tak lama pun sakit tu. Oh, maknanya sakit dia macam mana tu, Ustaz? Sakit tu gian, dia akan rasa sejuk, kaki pun rasa macam sejuk, sangat sejuk. Tulang ni rasa macam nyilu. Rasa macam sakit dekat tulang dalam badan ni. Jadi macam tak boleh nak buat apa-apa. Yang tu je sekejap. Dua minggu je. Lepas tu kita dah lepas daripada dua minggu atau seminggu tu, barulah rasa macam okey balik, rasa macam dulu balik. Maknanya dadah ni boleh berhenti lah sebenarnya kan? Boleh tak? Boleh kalau kita ada tekad nak berhenti tu. Oh, si. Tapi engkau tak rasa beruntung ke engkau ditangkap? Saya tak, kalaulah masa ni boleh undur tak, saya tak nak ubah apa-apa langsung. Sebab pengalaman ni satu anugerah bagi saya. Maknanya engkau bersyukur dengan pengalaman ni lah. Ya, saya bersyukur sebab Allah tangkap saya, Allah hantar saya pergi negeri ni. Sebab apa yang Allah buat tu kat kita tu ada hikmah dia tu. Allah nak tunjuk pada kita. Jadi bila kau kat dalam tu, apa tekad kau selepas tu? Maknanya kau dah hilang gian kau dengan dadah kau. Kan? Apa tekad kau kat dalam tu sebenarnya? Okay, tekad ni yang saya rasa ni bukan saya seorang je rasa tu. Semua, saya jamin semua yang duduk dalam handi ni tu, dia ada satu tekad yang sama tau lah tu. Tapi kalau budak apa ni, masyarakat-masyarakat luar ni, dia selalu anggap budak endogeni ni bila dah masuk kat dalam, bebas akan jadi lagi. Sebenarnya, bila dekat dalam tu, diorang ada satu tekad yang sama yang bebas ni, bila bebas nanti, diorang nak buat mak ayah diorang gembira. Diorang dah penat dah tengok dekat mahkamah, mak ayah menangis, datang tempat jumpa pun mak ayah dia menangis. Bila dia dah bebas, dia nak buat satu kejayaan dalam diri diorang. Dia tak nak orang pandang dia macam ni. Tapi bila diorang keluar, masyarakat tak bagi peluang tu. Bila masyarakat tak bagi peluang, diorang nak buat satu kebaikan. Nak buat satu kebaikan untuk dapatkan duit, nak belanja keluarga dia. Tapi masyarakat cakap apa tu? Masyarakat cakap, dia ni dapat duit nak beli dadah je. Itu yang buat diorang tertekan tu. Dia buat macam serabut. Ada yang masuk yang degeni. Masuk yang degeni, bebas, dia masuk yang degeni balik. Dia cakap apa? Bila bebas, dia dah tak ada siapa-siapa. Masyarakat tak bagi peluang, keluarga pun tak bagi peluang. Itu yang sebabkan disebabkan jadinya banduan berulang. Engkau tahu tak Henry Geni ni? Saya pernah masuk. Datuk pernah masuk? Aku senior engkau. Tahun 84. Saya tahun? 84. Zaman-zaman King tu. Tahun 84. Kau dah lahir belum 84? Belum, saya lahir tahun 99. Saya kes bunuh. Tak serius, sumpah. Saya pernah masuk Andy Geni Teluk Mas. Kan? Saya kes bunuh. Kau bawa kes dadah. Apa yang kau risau kan? Kan? Betul tak? Saya kes bunuh. Tapi dalam filem Gila-Gila Remaja lah. Tumpuk. Saya baru nak percaya tu. Kau tengok filem Gila-Gila Remaja, aku masuk Andy Geni lah. Kau pernah tengok filem tu? Tak pernah lagi. Kawan-kawan yang tengok kat dalam ni kan, semua pernah tengok filem tu. Akulah masuk Andy Geni. Kes bunuh, kau bawa kes dadah. Kau hisap dadah, bukan jual dadah. Kau hisap dadah. Kes kau kecil. So tekad kau, aku dengar kau ambil SPM kat dalam tu kan? Saya ambil SPM.
Masa tu umur kau 17, 18 lah? Tak, dekat dalam ni, contoh-contohnya saya masuk umur 17 tu. Saya masuk umur 17. Umur 17, bila saya ambil SPM tahun 2019. Dekat sekarang, dekat sana saya belajar selama 2 tahun. Tahun 2018 dan 2019. Waktu tu umur saya 19 ataupun 20. 19-20 tu. Jadi dekat sana saya belajar ambil SPM. Saya ambil SPM waktu umur 20. Aku dengar berdapat 5A, betul? Betul, sir. Alhamdulillah. Kau tiru siapa? Sebenarnya kau ni otak pandai dengan bebal kau ni, kan? Aku tak... Siap langkah, tu. Yalah, pengalaman lah. Aku rasa aku tak ada A. Kau 5A, ya? Eh, macam mana kau boleh terfikir kau nak belajar kat dalam tu pula? Sebab keluarga tu. Saya bebas, saya nak bawa balik. Mula saya ambil pancaragam dekat sana tu. Waktu saya masuk, lepas pada 6 bulan tu, saya ambil pancaragam. Jadi dalam pancaragam ni lah, saya nak fikir pasal keluarga tu. Saya fikir yang saya balik, saya nak bawa balik satu kejayaan. Saya nak bagi mak saya tu menangis dengan air mata kegembiraan. Saya teringin nak naik atas podium macam mana orang ambil sijil anugerah pelajar cemerlang. Saya teringin, saya simpan satu tekad yang saya satu hari saya boleh buat. Satu hari nanti saya nak duduk atas podium tu. Saya simpan macam tu. Jadi start pada fikir tu lah saya masuk je ke tempat. Ke tempat saya masih banyak main tu. Bila masuk form 5 ni lah, saya struggle. Saya struggle nak dapatkan sijil SPM tu. Saya struggle nak buat lebih. Saya selalu dikecam waktu saya belajar ni tu. Ada kawan baik saya ni. Dia cakap, apa aja kau belajar betul-betul, bukan boleh dapat A pun. Sebab dia tahu saya selalu gagal dalam peperiksaan. Tapi waktu nak dekat-dekat SPM tu, saya push. Saya buat jadual saya belajar. Saya buat besar-besar tu. Saya tampal dekat dinding kat mana dia, tempat dia tidur. Tempat yang kecam saya tadi, dia tidur kat situ. Dekat dinding tu saya tampal. Saya punya jadual belajar. Lepas tu bila tiba hari SPM, dia pula ucapkan tahniah kat saya. Dia kata, tahniah, tak sia-sia yang kau usaha selama ni. Aku minta maaf lah dulu aku cakap cini kan kau. Dia cakap macam tu kat saya tu. So kau dapat subjek apa? Dapat A tu, 5A tu? Sains, matematik, sejarah, tauhid Islam dengan pendidikan Islam. Sains, matematik. Oh, terror kau ni sejarah semua. Yang lain dapat rezeki tu. B eh, B. Yang lain dapat B dengan E. Bahasa Inggeris yang E. Bahasa Inggeris. Kau yes no or right pun kau tak tahu. Ada orang dapat A bahasa Inggeris. Yang lain semua dapat B, dapat C. Boleh tak power BI tu. Lain kali kau belajar dengan aku BI. Oh, kau gelak aku eh. Boleh tak? Saya tak gelak tu. Nak jadi cerita kan. Okay. Bila result kau keluar. Okay, aku nak tanya kau dulu. Macam mana kau betul-betul confident yang kau punya impian nak bagikan air mata kegembiraan pada mak kau tadi tu. Kau yakin kau boleh berjaya. Apa yang kau buat, apa, mesti ada benda yang kau buat, mungkin kau boleh kongsi. Tak tahu lah kau bangun semangat tajud ke, kau buat apa ke, apa kau cerita sikit. Okay, Tok. Minda ni, Tok, minda kita ni ibarat payung terjun. Kalau kita tak mengembangkan minda kita ni, kita bakal menghancurkan kehidupan kita. Jadi, saya dalam belajar tu, saya set minda kita sebab Dr. Iskandar Al-Haj, dia pernah berkata, Tok, kita akan dapat capai segalanya apabila kita set minda kita, set hati kita, set badan kita untuk capai benda tu. Jadi saya set minda kita yang dalam minda saya ni, saya nak belajar betul-betul, saya boleh buat macam mana orang lain boleh buat. Kalau orang lain tu boleh, saya takkan tak boleh tu. Janji, saya kena usaha. Jadi saya set minda saya struggle, saya buat jadual saya selalu doa pada Tuhan, saya buat tahajud, saya buat solat tangan sunat taubat. Alhamdulillah, wah, makbul kan. Nak jadi pilot apa? Pramugara, insyaAllah. Doakan saya tu. Pramugara je?
Pelonggaran. Rabun tak boleh pilot tu. Kau rasa kau answer jadi pelonggaran? Cakap orang putih pun tak tahu. Datuk, nanti saya dah kaya, nanti saya beli produk putih muka tu. Hei, kalau aku naik kapal terbang, kau jadi pramugara, nanti aku nak minta, nanti kau tak faham bahasa Inggeris macam mana? Tok, benda semua boleh usaha, Tok. Saya belajar bahasa Inggeris betul-betul, Tok. Ya, kau. Kau orang minta lain, kau bagi lain. Kau. Asal kau minat sangat jadi pramugara ni? Stewardess-stewardess lah. Ya, betul tak? Saya tengok dia orang, dia macam ada satu career tau. Yang macam orang bila tengok, wow dia ni. Macam orang respect lah dia tu. Sekarang kau dah ada girlfriend dah? Saya dah tunang. Kat mana pula kau cilok ni? Saya kenal dia dah lama tu, zaman sekolah lagi. Kawan, kawan. Kawan? Okay. Kawan saya. Lepas tu, dia tak cakap ke dia kawan dengan bekam penagih? Aduh, ya Allah. Nanti dia tulis karangan dia, tunang saya bekas penagih dan bekas peragut, bekas pelajar. Tahu tu. Dia buat apa sekarang tunang kau? Dia kerja apa kedai tak? Ha? Dia kerja kedai vape. Oh, kau tackle kedai vape tu, kau jumpa dia lah. Tak ada. Saya jumpa dalam ni tu. Dalam Instagram juga. Ya Allah. Dia tahu tak kau masa tu kau bekal penagih? Dia dah tahu lama dah. Dia kenal saya pun sebelum apa ni? Masih saya tengah isap dadah tu. Kita orang kenal zaman sekolah lagi. Dia pun kena darat-darat ke? Tak tahu. Tak tahu. Ya Allah. Tak, apa yang buat kau minat dengan dia? Satu sebab dia daripada dulu tak pernah bagi tak pernah berhenti bagi nasihat dekat saya. Dia ni kawan dengan saya daripada dulu. Dia selalu bagi nasihat. Dia dah tahu dah saya ni jahat tu. Jadi bila saya kawan dengan dia, dia selalu suruh saya berhenti buatlah satu perubahan. Dia selalu bagi nasihat. Sampailah saya bebas waktu tu. Saya masih dengan isteri, tapi dia tak sempat nak DM saya. Waktu lepas saya cerai tu, kita orang jumpa balik tu. Jumpa balik waktu tu, tanya sesi pengenalan, takaruf tu, takaruf. Tak, macam mana kau boleh masa kau nak tunang tu, kau kena jumpa orang tua dulu kan? Orang tua dia mesti tahu kau ni penagih dadah dulu kan? Macam mana kau convince pakcik? Sebenarnya saya dah apa kau cakap, mesti pakcik tahu. Tak, saya mungkin dia orang keluarga dia pun tahu, tapi keluarga dia tak tanya. Apa dia keluarga dia tak tanya? Takkan kau tak pernah tanya dengan tunang kau, mak apa kau tak pernah tanya kau pasal aku? Tak, pernah tanya, mak tahu tak pasal orang ni masuk negeri ni? Saya tanya macam tu, dia cakap dia tahu. Kira mak bakal mak mentua kau, bapak mentua kau, okay, brutal ke? Apa nama tunang kau? Tu tu, Cikinot tu tu. Nama saya, nama IG dia Cikinot. Dia ada dalam live ni. Apa pula nama dia Cikinot lah? Dia aku tahu apa. Kalau Instagram nama tu. Cikinot ni, anjir. Kalau orang nama Cikinot ni, dia orang kecil kan? Dia kecil-kecil je kan? Betul? Kan? Betul tu. Dia kecil-kecil je, Cikinot. Cikinot. Betul tak? Dia lima kaki empat, lima kaki lima je kan? Dia punya tak? Saya tak tahu lima kaki tu. Kau tak tahu dia punya tinggi berapa? Kau tunang dia apa benda kau ni?
Tu takkan nak kena check semua tu. Kau tanyalah dengan dia. Ha. Berapa tinggi awak? Kan. Kenapa apa yang kau tak pernah tanya dengan dia kenapa dia minat engkau? Saya pun tak pernah tanya tu dengan dia. Bebal. Dia cakap yang saya ni handsome je tu. Yelah, tapi memang aku tak nafikan kau memang handsome. Tapi kat ujung tu kena tambah sikit. Apa tu? Aku tak nafikan kau handsome, tapi kat ujung tu kena tambah sikit. Tambah apa tu? Handsome, bekas tenaga. Aduh, ya Allah. Tak apa tu. Okay tak, faham. Apa ni, bila kau nak kahwin ni? Tunggu habis belajar insyaAllah tak. Ui, kau ada duit, tak ada duit lah ni. Tengah struggle cari duit sekarang ni tu. Datuk tak nak sponsor saya ke tak? Eh, aku boleh sponsor kau kahwin. Sekarang ni kahwin, kau pergi mana boleh? MCO, masa ni lah kahwin. Angkat nikah je. Bebal lah kau dia. Masa ni tak boleh buat kenduri. Tapi tu tapi saya nak belajar dulu tu sebab saya takut bila kahwin nanti mengganggu waktu saya belajar. Okay, kau target kau belajar berapa? 2 tahun lah. 2 tahun, lagi setahun lebih. Habis sekarang ni kau belajar sambil bekerja ke macam mana? Kau belajar je? Saya belajar online kira macam hari cuti saya ada program, insyaAllah saya program. Kau sekarang ni kau, aku dengar kau dah jadi pakar motivasi dah sekarang, betul? Tu macam beli tu, macam beli tu tu. Kau nak beli, aku tengok kau punya profil. Pakar motivasi. Saya bukan bagian motivasi tu, saya bagian bagi pengajaran. Sharing lah. Sharing. Sharing is caring lah. So kau buat sekarang pun dalam online lah sharing ke? Bukan kau pergi buat tak? Sekarang dah tak boleh jumpa orang kan? Ya, yeah, dalam online sekarang. Bagus lah. Dan sebenarnya Izzat, dalam kehidupan kita ni bukan kau seorang je lah. Ini pun kebetulan aku dapat interview kau. Sebenarnya dalam kehidupan ni ada banyak manusia-manusia lain yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeza-beza dalam kehidupan. Tinggal terpulang pada kita macam mana kita nak atur hidup kita. Memang betul, ada keburukan tu, ada orang ni buruk dia macam ni, saya buruk dia macam ni, kau buruk dia macam ni. Tapi itulah pengalaman yang paling berharga macam kau cakap tadi. Pengalaman yang paling berharga dalam kehidupan yang orang lain tak pernah rasa. Bukannya aku suruh orang lain pergi isap dadah, tak. Kan, kalau boleh janganlah kan. Janganlah pergi isap dadah kan. Jadi pengalaman-pengalaman tu yang banyak memberikan pengajaran pada kita. Dan aku harap kau tak buat balik benda tu lah. Baik, insyaAllah. Doakan saya tu. Saya doakan dan saya harap kau kena banyakkan lagi sesi-sesi sharing kau dengan remaja-remaja supaya diorang semua tahu kehidupan kau macam kenapa kau boleh involve dengan dadah apa semua kan. Benda kecil je nak mencuba. Dan akhirnya terjerumus kan, nak cuba saja. Dan macam kau cakap tadi, kalau pada remaja-remaja yang tengok interview ni, sebenarnya macam kata Izzat tadi, kalau dah kena heroin ni, sebenarnya ketagihan boleh dibuang dalam masa seminggu dua minggu. Kan? Maknanya aku tangkap orang kena dadah ni, aku tangkap, aku ikat je lah dia kan. Kurung dalam bilik tu, jangan berikat, kesian dia tu. Kurung dalam bilik, habis dia pecahkan semua kan. Maknanya kurung dalam bilik, lepas tu masyarakat kena terima dia orang sanggup. Amin, berkongsi dengan saya pengalaman kau. Semoga pengalaman kau ni menjadi satu bualan, keyakinan bagi belia-belia lah. Kan? Kau pun 22 tahun kan, 22 tahun. Anak saya yang sulung dah 32 tahun. Kau ni pangkat anak aku yang
bawah lagi nombor nombor 3 pun dah 24 25 dah anak saya. Kan? Kau ni kira jauh sangatlah, tapi disebabkan aku nampak macam sebaya dengan kau, jadi aku akan aku engkau dengan kau. Jauh tu, jauh pergi muda tu tu. Ini sebab COVID. Kalau tak ada COVID, saya dah pergi Korea buat ni semua ni. Jadi sekarang ni kalau aku nak interview, aku kena tarik macam ni interview kau. Tapi kau gigi ada gigi palsu ke apa kau ni? Kau memang biasa makciang gigi semua habis. Hancur tu? Haa, tu lah. Main tu hancur, main batu pun hancur lah gigi. Kuku kau kuku. Tulang pun terukut. Kuku, kuku. Kuku tak habis? Okey tu. Tak habis. Okay. Alhamdulillah, selamat. Habis macam mana kau nak kahwin, gigi pun kau tak boleh buat. Datuk, Datuk. Kalau saya gigi dah ada, Dok. Datuk nak ambil saya jadi pelakon lah, Dok. Dah tak payahlah. Engkau tu tadi memang kategori handsome. Tapi bukan handsome kau bukan untuk television. Handsome kau untuk YouTube je. Ini pun zaman kau ni dah ada YouTube. Kalau tidak kau tak dapat ni berbual dengan aku ni. Kau asyik hantar surat dengan aku tau. Peminat nak hantar surat je lah. Sebab ada zaman ni lah yang kau dapat live dengan aku ni kan. Masa tu kau dah jadi tiga, aku datang kat Maran, kau tengok aku tengah, aku rasa kau dengan seluar pendek main longkang ni kan. Kau mesti kat Roshamno kan. Waktu tu Dato' datang naik van. Yalah, aku masa tu tengah top gila. Mesti kau cakap, Roshamno, kau tengok aku kan, tulat kan. Mesti masa tu kau mimpi kan cakap, kalau aku jadi Roshamno ni kan best. Betul. Tok, saya start minat Atuk. Saya tengok Atuk Datuk dalam Thailand ni. Kat guest dia Thailand. Kenapa kau minat aku tengok jadi jahat kau minat? Saya tahu, saya memang minat watak tu memang macam gangster tu. Memang aku gangster tu. Tu waktu Datuk muda sekarang waktu Datuk dah tak larat eh. Tu kau ajar nama dia. Gua tu. Okay, engkau bakal mendirikan rumah tangga 2 tahun lagi. Cik Enok tadi apa nama betul dia? Nora Shikin. Punyalah sedap nama Nora Shikin. Kan kau panggil Cik Enok nama Instagram dia. Habis kau panggil dia apa? Mestilah sweet sikit tu, sayang. Okay, aku takkan ganas ni. Okay, kalau kau panggil dia sayang tu bunyi dia macam mana? Nak lagi sweet ke tu? Ha. Sayang. Macam tu tu. Kau kena ingat, sayang juga. Tak ada duit, melayang tau. Macam tu. Kau nak belajar di pramugara, kapal terbang tak boleh terbang. Nanti bas malam. Mana tahu, kalau saya jadi pramugara nanti Datuk terkejut. Bas Transnasional pun ada pramugara, pramugari juga tau. Dengar tak? Zat. Tu lain dia tu. Saya rasa okay. Dengar tau. Sambil-sambil kau belajar tu, since saya harap bila saya ada interview dengan kau ni, lepas tu saya akan keluarkan interview ni dalam Suhan Channel, channel saya. Suhan Channel ni dah lebih kurang dalam 15-16 juta orang tengok the whole video lah. Jadi aku harap kau lebih dikenali selepas ni dan mungkin kau boleh gunakan kesempatan yang ada tu untuk buat bisnes apa-apa ya. Orang baik, insyaAllah. Kau pun dah banyak boleh bagi apa, bagi sharing tu dalam online apa semua. So saya harap kau manfaatkan apa yang kau ada. Dan saya nak ucap terima kasih lah
Terima kasih sebab share dengan saya, share dengan orang-orang yang tengah tengok kita ni. Dan mungkin kalau diorang nak tahu lebih lanjut lagi cerita pasal kau, mungkin dekat mana diorang nak follow kau ni, nak follow kau kat mana? Okay, saya aktif dekat TikTok dengan YouTube. YouTube saya IZZAD jarak DANIEL underscore. Tak ada, Izzat, Izzat Daniel, jarak je. YouTube saya. Oh, YouTube. TikTok? TikTok, Izzat Daniel rapat, lepas tu belakang ada underscore. Okay. Kau TikTok kau, kau ada buat joget-joget juga? Tak ada tau, saya sharing kat tau. Takkan sekali pun tak buat? Tak buat tau. Langsung. Kau pandai nyanyi? Tak pandai tu. Okey, kalau kau tak pandai nyanyi, lagu apa yang kau biasa nyanyi kat dalam 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 yang diri ni? Tak pandai nyanyi dalam tu. Lagu ni lagu legend tu. Lagu paling legend. Kita orang kalau nyanyi kat dalam dalam diri ni, nyanyi yang mamai, nyanyi lagu yang diri ni tu. Dan lagu dia. Lagu dia macam ni. Di penghuni Henry Geni sekolah kami seperti penjara. Aduh tu. Kau nyanyi cubalah semangat sikit. Macam mana kau ni dah jadi pramugara? Ini pun kau dah malu. Saya tak nak nyanyi tu. Tak, kau nyanyi. Bukan aku suruh kau nyanyi sedap-sedap. Nyanyi bersemangat sebab aku sendiri tak pernah dengar. Orang yang dekat sekarang tengah tengok kita tak pernah dengar lagu Henry Geni tau. Dan hari ni kita perdengarkan lagu yang digeni di khalayak ni. Okey, okay, boleh tak? Boleh tak? Okey. Di penghuni Henry Geni sekolah kami seperti penjara, diawasi oleh warden, kalaulah sia-sia saja. Risu gem nama diberi, slogan cata sekolah kami, lambang burung dibakar api, entang ke mana nak bawa pergi. Oh Tuhan, ampunilah dosaku ini. Pukul 7 sampai pukul 5, kami kerja sudah lebih masa. Jika ingkar ditimpa bala, jangan lupa penegrit ada. Yang menangis meminta tolong, yang sakit pula diusung orang orang lain tengok di panggung. 12 tu, 12 waktu saya jumpa kita. 12 tu. Eh, kau tadi kau cakap apa? Dia punya lambang dia burung ada api apa? Ha? Burung dibakar api. Burung? Ya, tak. Mana? Dibakar api. Dekat sikit, dekat sikit. Tak nampak? Ke mata aku rabun. Ha, okey. Okey. Burung dibakar api, eh. Aku nak tanya kau. Okey. Kenapa burung tu dibakar dengan api? Okey. Dulu, tuan-tuan, dalam orang katalah, ni mitos, tuan-tuan. Ni burung finik. Burung fionik. Sebab burung ni kalau terbakar ke, dia takkan mati lah tu. Dia kalau kena bakar macam mana pun, dia akan hidup balik. Ni burung mitos, orang kata mitos tu. Okay. Burung tu jantan ke betina? Wey, aku serius ni. LGBT tu. Maknanya kau menghina LGBT lah. Okey, tak tahu tu, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak. Tengok gambar tu, tengok gambar tu balik. Tak ada batu. Tak ada batu tu. Dia tertutup dengan api. Tu burung jantan lah. Kenapa Datuk kata burung jantan tu? Henry Geni ada betina ke dalam tu, yang masuk dalam tu? Ada tu, seramai 80 orang penghuni perempuan. Oh, ada juga? Ada tu. Tapi aku nak try.
Susah tu sebab dia tak bercampur. Blok dia blok jauh. Lawa-lawa tak dia orang? Sampai luar, bebas ni bau lawa. Bila kat dalam tu semua tak cantik tu, semua buruk. Sebab dia orang selalu kena kawat. Tapi macam kau sampai kat luar pun buruk macam mana ni? Aduh dia. Aduh. Awak mula main tipu tu pukul 14. Betul. 12 tu. 12. Waktu saya UPM tu. 12 tau. Datuk, kalau saya tu dengan dia saya sweet-sweet tu. Ayah ke? Eh, nanti kau kahwin kau jumpa aku eh. Boleh tak? Tapi aku tak. Tapi saya follow aku, data tak follow back pun. Eh, kau siapa aku nak follow kau? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Justin Bieber request pun aku tak, pun aku pun tak tahu. Jadi nak go yang ex the friend dia tu kan. Dia nak request aku nak follow aku, aku tak tahu. Dengan kau. Satu yang ada tu sempoi tu. Bekas budak Andy Geni, nagih dada, takut. Kan? Nyanyi sumbang. Aduh. Okay Zat, terima kasih banyak Zat eh. Saya minta maaf Zat eh. Minta maaf gurau-gurau benda kan. Kenapa? Saya okay je, saya boleh masuk. Saya boleh masuk. Tengok, aku boleh masuk. Remaja aku boleh masuk. Orang tua aku boleh masuk, nampak? Ingat aku apa? Tapi apapun orang, mak kau ada lagi? Ada lagi mak angkat. Mak betul? Meninggal tu. Ayah betul? Ayah betul pun meninggal. Ya. Yeah. Okey, apapun mak dengan ayah kau tu, mak yang ayah sekarang ada lagi kan? Ada. Hormati dia orang lah. Kan mak dengan baik, ayah kau, mak dengan ayah kau kat Henry Geni tu ada masa telefon jumpa dia orang kan dekat Henry Geni tu kan cikgu-cikgu kau orang tu, kau orang pergi jumpalah kan. Itu dah kira macam itu mak ayah kau selama 2 tahun lama tu kan. Tapi apa pun kau kena cakap dengan mak kau, kena selalu doakan kau kerana mak ni doa dia paling makbul kan. Di mulut seorang ibu ada doa yang paling makbul. Di dada seorang ibu ada air susu yang pernah membesarkan kita. Di terus perut dia kita pernah bersarang selama 9 bulan 10 hari. Di faraj dia ada erti syahid. Matinya seorang ibu kalau melahirkan anak syahid. Di bawah telapak kaki seorang ibu ada erti syurga. Dan walaupun tu mak angkat kau, tapi kau dah dengan dia dan itu ibarat mak kau yang betul. So minta dia doakan kau. Kau punya waris yang paling kuat sekali. Kata dia anak lelaki nak perempuan? Perempuan tu. Anak perempuan, okay. Tu ada darah kau kan. So jagalah, buat baik dengan ex-wife. Ya, buat baik dengan anak ni semua ya. Okay, terima kasih banyak. Okay, saya menyusul sepuluh jari pada Izzat. Andai kata saya ada gurauan yang awak tak berapa suka kata-kata saya, saya minta ampun, minta maaf. Ya. Okay, saya pun minta maaf Datuk. Terima kasih Datuk sebab sudi jemput saya. Okey, sama-sama kita insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, Datuk, yeah. Sebelum online saya nak minta screenshot satu kali boleh tak? Okey. Ya. Saya ada kawan fans Datuk kat sini. Cepat tu. Mana? Jap. Cepat ya. Jom. Cepat screenshot. Tak. Nak tekan je. Okay, duk. Okay. Ni kawan saya pada kecil tu. Ni. Ni kawan saya pada kecil. Yang mencuri kan tu dia orang juga? Tak, dia yang selalu bagi nasihat. Dia sampai sekarang lah tu. Aku ingat dia mencuri sama kau kata ada dua kawan tu. Tak. Okay tak? Masuk sikit okay, tu, tak masuk tu. Tu tak masuk tu, kawan okay. Baju putih tak masuk tu. Okay dah, okay.
Nampak tak dia tu? Dia hitam tu. Nampak? Masuk sikit kata dia. Aku tak nampak dia. Ha. Okay. Ha, tu okey. Okey, baik. Satu, dua, tiga. Okey, baik tu. Terima kasih tu. Asal kawan-kawan kau lagi handsome pada kau, ha? Aduh. Tak lah apa tu. Okey, baik tu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.